Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Hezri atau Anda, lebih kelis sebagai Anda lah. Duduk sebelum ni di Meru, membesar pun di Meru. Alhamdulillah, sekarang berada di kawasan Kelang juga. Masih berada di kawasan Kelang dan menetap di Kelang. Sekarang saya merupakan seorang pengusaha tahfiz, mempunyai tahfiz sendiri, tahfiz Mahat Tahfiz Ibnu Katsir, alhamdulillah. Jadi tahfiz itu juga berada di Kelang. Umur saya sekarang baru 30-an lah, 35 tahun tahun ini, alhamdulillah. Itu sebersikit tentang latar belakang saya lah. Okey. Macam mana saya ada dekat dalam ni, sebab kawan-kawan saya ramai kat dalam ni lah sebenarnya. Okey. Sebab saya duduk di Meru, kenal dengan kawan-kawan saya di Meru lah, alhamdulillah. Okey, bagi saya skinhead tu apa? Okey, skinhead ni bagi saya adalah brotherhood lah. Satu ikatan persahabatan, ya. Daripada kecil sampailah sekarang, walaupun kita pelbagai latar belakang, persahabatan kita tetap kuat dan utuh. Kita takkan berpecah, siapa pun dia, datang daripada mana pun dia. Sebabkan satu culture ini, kita masih berpegang teguh tali persahabatan tu. Bagi saya itulah skinhead. Siapa join skinhead, siapa masuk dengan kawan-kawan skinhead, paling kuat adalah brotherhood bagi saya. Okay, seterusnya, ciri-ciri skinhead daripada pandangan. Pandangan saya, ciri-ciri dia mudahlah. Ya, skinhead ni, dia daripada sudut brotherhood dia sangat kuat. Bagi saya, pertama, brotherhood dia sangat kuat. Yang kedua adalah ciri-ciri daripada pegangan dia. Pegangan daripada apa yang dia faham tentang perjuangan skinhead itu sendiri. Bagi saya, skinhead ini, dia banyak kepada perjuangan dia, working class, seorang yang bekerja, seorang yang, bukan seorang yang pemalas, bukan seorang yang orang anggap negatif, tak bekerja, menyusahkan orang, tak. Bukan saya, bukan pandangan saya. Bukan. Sebab skinhead adalah golongan working class. Dan kalau nak tahu, barang-barang skinhead bukannya mahal, bukannya murah. Semuanya berharga tinggi. So, jadi paling ciri skinhead ini, dia ada seorangnya working class, dia seorang yang minat kepada muzik oil dan sebagainya. Dia boleh latar belakang kepada muzik oil. Okay? Okay, cara pemakaian skinhead. Okay, penyanyi skinhead ni kalau kita tengok, dia punya cara pemakaian biasalah. Biasanya berambut pendek, okay, botak dan sebagainya. So, jadi pakaian Fat Perry, okay, Ben Sherman, dia pakai kemeja, okay, ada boots, Dr. Martens. So, itulah antara ciri-ciri pakaian yang biasa budak-budak skinhead pakai, jacket fly dan sebagainya. Okay, so apa yang kau dapat dalam skin ni? Okay, terserang daripada awal saya sebutkan apa yang saya dapat dalam skin. Talian persahabatan, ukhuwah yang sangat kuat. Tak kira daripada latar belakang apa pun, nakal macam mana pun, tali persahabatan kita masih tetap kekal sampai bila-bila, hatta sampai meninggal dunia. Sebab ada kalangan kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Ya, moga-moga mereka tempatkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amin rabbal alamin. Okey. Kenapa comeback? Okey, kenapa saya comeback? Sebab seperti yang awal juga saya sebutkan, jiwa saya daripada muda, daripada saya sekolah, ya, saya bersama-sama dengan kawan-kawan skin ini. Tapi yalah, alhamdulillah, kita ada haluan masing-masing selepas itu. So, jadi saya ke arah keagamaan sikit, saya masuk ke madrasah, saya belajar dan akhirnya tubuh. Tapi tubuhkan tahfiz sendiri, tapi jiwa, kejiwaan saya bersama-sama sahabat-sahabat saya masih ada. So, jadi saya comeback untuk membantu, untuk bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada pertolongan mengenai agama dan sebagainya, saya akan bantu insyaAllah. Jadi tak semua skinhead itulah ada masalah. Bagi saya, setakat ni tak adalah kawan-kawan saya yang bermasalah. Semuanya dah ada kehidupan masing-masing. Semuanya ada jalan hidup masing-masing yang sangat baik, insyaAllah. Okay? Tu kenapa saya comeback. Sebab tali kuah persahabatan yang masih kuat. Okay? Tahun bila lepak dengan skinhead ni? Allahu Akbar. Tahun, kalau seingat saya, saya mula sarung Dok Mat tahun 2000, ujung tahun 2000 masuk 2001. Tu tahun saya mula berjinak-jinak menyarungkan Dok Mat, pakai Fat Fairy dan sebagainya. Tu mula-mulalah berjinak-jinak, ya. Tu masa saya mula-mula mengenali dunia skinhead. Okey, apa yang kau harapkan selepas comeback? Masya-Allah. Apa yang saya harapkan, kita dalam skinhead ni, dari lagi grup Kelang, kita bersatu, tak kira orang lama, orang baru, siapa pun, kita bersatu. Siapa pun, kita tetap bersama dikala susah dan senang. Okay, ada masalah, kita sama-sama bantu. Daripada sudut apa pun, kita akan bantu insyaAllah. Sebab itulah talian ukhuwah persahabatan kita dalam skinhead Kelang, insyaAllah.
Okay. Apa kenangan pahit? Okay. Semasa bersama skin. Kenangan pahit ni kita nak cerita banyaklah. Okay. Antaranya saya juga pernah tak ditangkap masuk ke dalam balai lah. Sampai masa tu masuk di pondok polis dan kena sebat dengan getah paip masa tu. Okay, di bawah Jabatan Gelang tu ada satu pondok polis. Saya sampai tahap tu, nasib baik urine test negatif dan saya dilepaskan. Ketika itulah abang saya daripada rumah datang ambil, bawa balik ke rumah. Itulah antara sebenarnya, bukan pahit, itulah kenangan manis sebenarnya bagi saya. Okay, itu antara yang tak boleh dilupakan bersama-sama sahabat-sahabat saya lain-lain. Okay, muzik apa, muzik dan band apa yang kita layan lah. Okay, banyak lah kalau muzik yang kita layan ni. Yang paling saya suka, yang pertama sekali, kalau luar tu The Oppress, Cook Sparer, The Business. Okay, Specials, Cook Special. Okay, kalau band Malaysia yang saya minat macam biasa lah, SAAB, Root and Boots, Suspect. Okay, The Official. Macam-macam kita ni, band-band sikit Malaysia ni banyak. Okay, tu antara yang saya minat lah. Dan sampai sekarang saya masih mendengar lagu-lagu tersebut. Okay, apa band yang lahir dalam skin Kelang skin ini? Oh, banyak sebenarnya. Okay, yang saya tahu ada Alcoholics, Wanted 84, The Ledge. Itu antara yang suka-suka ke suka-sukudah-sukudit. Okay, itu antara yang band yang saya ingat lah. Daripada dulu saya pernah ikuti, setiap gig kita mesti support sahabat-sahabat daripada Kelang ni. Okay, Kelang Bukbos sujud sejak bila? Okay, saya dah berjumpa juga dengan antara yang lama bila bertanya. Yang disebutkan saya ingat dan tahun 90-an, tahun 94 macam itulah. Awal-awal tahun 94, Kelang Bukbos itu ditubuhkan pada awal tahun 94. Saya ingat saya lah. Kenapa Kelang Bukbos Generation ditubuhkan? Okay, kenapa ditubuhkan ni? Untuk kita bersatu kembali, yang lama dan yang baru, kita nak besarkan. Kita nak ubah pandangan masyarakat kepada dunia skinhead ni yang dulu dia katakan gejala sosial yang sangat masalah. Okay, kita bawa apa budaya barat masuk ke dalam Malaysia, dan saya generasi yang baru ini kita akan ubah. Maksudnya kita akan cuba sedaya upaya, kita akan terapkan nilai-nilai yang baik dalam dunia skinhead ini sendiri. Okay. Keluarkan produk Book Boys tu, insyaAllah saya yakin ya, dalam ada generasi baru ni Kelang Book Boys akan mengeluarkan produk-produk sendiri. Kita akan cuba buat ya, gig sendiri, kita akan buat event-event kita, kita akan buat charity. Yang paling penting, kita nak tunjukkan bahawa dunia skinhead ni bukan yang disangkakan. Kita boleh buat charity, kita boleh bantu orang kat luar, insyaAllah. Okay. Apa perasaan selepas Book Boss Generation ditubuhkan, ya Allah? Bila saya di-invite masuk dalam ni, saya rasa sangat terharu, saya rasa sangat berbangga dan saya rasa sangat seronok bahawa kawan-kawan saya datang kembali. Saya ingat dah tak ada dah. Rupanya saya tidak bersendirian. Masih ada lagi sahabat-sahabat saya dalam scene yang kita join selama ni. Kawan-kawan membesar kita masih ada dan mereka ada kejayaan masing-masing. Mereka berjaya dah. Saya sangat bangga. Ya, selepas Kelang Bukbos ini diwujudkan semula, dan saya menyokong perwujudan ini agar skinhead Kelang terus maju jaya, insyaAllah. Okay. Soalan yang terakhir, kenapa pandangan masyarakat? Okay. Saya sebagai seorang yang mau kepada bidang agama, yang asalnya juga dulu terlibat dengan apa scene skinhead ni bersama-sama dengan kawan-kawan lain, saya berhijrah dan saya mempelajari bidang agama. Tapi kejiwaan kita, ya, persahabatan kita dalam skinhead itu masih kita kekalkan. Sebenarnya dalam skinhead ini, dia adalah golongan yang bekerja, bukan golongan yang tak bekerja, bukan golongan yang pemalas. Kita ini daripada golongan working class. Okay? Yang kedua, kita ini bersilaturahim dalam grup-grup kita ni, dalam latar kita ni pelbagai latar belakang. Ada yang datang bilang berkenaan, ada juga seorang doktor, ada juga seorang engineer. Tak semua, ya, bagi saya tak setakat yang saya jumpa, yang saya kenal, yang saya rapat, semua berkejaya masing-masing, semua ada kehidupan masing-masing yang berjaya. Okay, itu yang saya tahulah. Tak ada pula setakat yang saya kenal yang ada masalah yang menyusahkan orang, yang menyusahkan negara. Tak ada setakat ini, semua berjaya, insyaAllah. Tu kita kena tahu, masyarakat kena faham, ini adalah skinhead. Ini memang satu culture yang dah lama wujud daripada dulu, yang sampai skinhead ada
kerana persahabatan yang sangat berkuah, yang sangat murni, insyaAllah. Jadi ubahlah persepsi, insyaAllah. Jangan takut dengan golongan sikit ini. Rapat dengan kami, kami sebenarnya mesra, kami sebenarnya sangat mesra dengan anda semua, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.